Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Ustazah Rafidah Said. Saya, Ustazah Rafidah Said daripada SK Sungai Megat Aris Tanjung Piandang, Perak. Okey, jangan lupa untuk teruskan beri sokongan kepada saya, kepada channel saya dengan tekan butang like, share, komen dan subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video seterusnya. Ha, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, mari bersama-sama dengan Ustazah kita membaca dahulu doa belajar agar apa yang kita belajar hari ini akan lebih mudah diingati dan difahami. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Okey, selepas kita baca doa sama-sama, ha, barulah kita boleh belajar. Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi bersama saya, Ustazah Rafidah Said. Hari ini, Ustazah ingin mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 2 dalam bidang adab yang bertajuk Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Standard kandungan 5.4. Standard pembelajaran 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4. Okey, jom kita lihat apa topik hari ini yang akan Ustazah ajar sebentar lagi. Objektif yang pertama iaitu murid akan dapat menyenaraikan 3 adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, murid akan dapat membaca dalil berkenaan dengan adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, murid akan dapat menyenaraikan 3 kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, murid akan dapat mengaplikasikan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Baik, kita tengok. Pernah tengok tak gambar-gambar tersebut? Apa ini ya? Itu adalah majlis sambutan hari ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita panggil sambutan Maulidur Rasul. Ha, tiap-tiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Selalunya dalam sambutan Maulidur Rasul, kita akan banyakkan berselawat. Tapi tidak hanya pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ha, yang penting kita kena amalkan selawat ini setiap masa dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya kita lihat adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, iaitu kita perlulah berusaha mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari latar belakang hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak lahir sehinggalah baginda wafat. Okey, jom kita ulang kaji semula. Review kembali mengenai siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita kenali dulu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nama diberi Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, baginda dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bapanya wafat ketika baginda masih dalam kandungan. Ibu susuan Halimatus Sa'adiyah. Ibunya
Siti Aminah. Baginda, ketika usia 6 tahun, baginda telah kehilangan ibunya, Siti Aminah. Seterusnya, di usia 4 tahun, dada baginda dibelah dan dicucikan hatinya oleh Malaikat Jibril. Pada usia 25 tahun pula, baginda berkahwin. Pada usia 25 tahun, baginda telah berkahwin dengan Siti Khadijah. Terusnya, berusia 40 tahun, baginda telah mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Sehinggalah baginda wafat di usia 63 tahun. Baik, kita teruskan dengan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, iaitu berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan kehidupan kita seharian. Okey, contohnya seperti membaca Al-Quran, berselawat, beriadah, menutup aurat, berkasih sayang dalam keluarga, membaca doa dan sebagainya. Banyak sebenarnya sunnah-sunnah yang kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, bermula daripada kita buka mata bangun tidur sehinggalah kita kembali ke atas katil untuk tidur. Daripada buka mata sehinggalah kita tidur. Dalam seharian kita itu, kita sebenarnya telah mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat yang ketiga. Okey. Yang ketiga, adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan ikutan kita dalam seharian. Baik, jom kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat dan kita baca dalil adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in, yang bermaksud tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu bermakna kita hendaklah diwajibkan, dituntut untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula, beriman kepada Nabi adalah rukun iman yang keempat. Baik, seterusnya kita lihat adab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kehidupan kita seharian. Okey, kita tengok yang pertama di rumah. Okey, di rumah yang pertama kita hendaklah mentaati dan menolong ibu bapa di rumah seperti menggosok pakaian, membasuh pinggan dan bermacam-macam lagi lah. Apa saja ibu dan ayah kita minta tolong di rumah, kita tolong dan kita buat sebagai tanggungjawab seorang anak kepada ibu dan ayah. Yang kedua,
menjaga kebersihan diri, pakaian dan di rumah. Okey, yang ketiga, kita hendaklah menghormati saudara mara, ahli keluarga dan jiran tetangga. Okey, seterusnya, bagaimana kita mempraktikkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita di sekolah? Baik, yang pertama, di sekolah kita hendaklah mentaati dan mengasihi guru dan rakan-rakan di dalam kelas. Yang kedua, di sekolah sebagai murid kita hendaklah menjaga kebersihan kelas persekitaran sekolah. Jangan buang sampah merata-rata. Ha, di dalam kelas pun guru kelas ada buat jadual kan? Ada jadual untuk menyapu sampah, memadam papan hitam, membuang sampah daripada tong sampah dalam kelas ke dalam tong sampah di luar kelas. Ha, yang ketiga, di sekolah murid-murid kenalah mematuhi peraturan sekolah. Okey, seterusnya kita lihat di padang. Okey, bila start je waktu PJ, kita mesti nak ke padang. Okey, kita nak ke padang, kita nak bermain. Petang-petang pun kita nak beriadah. Jadi bagaimana wujudnya sunnah dan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita di padang? Okey, yang pertama, mestilah menutup aurat ketika bersukan. Apabila kita berada di padang ataupun tempat riyadhah, hendaklah kita menjaga adab-adab bersukan. Ha, apa itu adab-adab bersukan? Mestilah kita memastikan keadaan padang yang selamat, tempat yang sesuai. Takkan nak main badminton dan bola sepak dalam rumah pula kan? Ha, mestilah tak sesuai. Jadi, kita mestilah menjaga adab-adab dalam bersukan. Tidak boleh bergaduh, patuhi peraturan, dengar apa yang jurulatih ajar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kehidupan kita seharian ketika kita berada di surau atau di masjid? Ha, baik, kita lihat. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah menjaga adab-adab ketika di masjid. Ingat lagi tak adab-adab ketika di masjid? Ha, adab sebelum, semasa dan selepas. Ha, mestilah kan? Adab yang pertama, ketika sebelum masuk, kita mestilah susun kasut. Adab semasa dalam masjid, kita masuk dengan kaki kanan, kita beriktikaf. Ha, membuat solat sunat tahiyatul masjid, membaca Al-Quran, berzikir, duduk dengan sopan dan tidak melakukan kebisingan sehingga mengganggu jemaah lain untuk beribadat. Okey, yang ketiga, kita hendaklah membanyakkan membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya, apa kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Apabila kita mengamalkan adab-adab ini, kita akan lebih, pertama, lebih mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, lebih rasa kecintaan dan keimanan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah. Yang ketiga, kita dapat sentiasa meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW di dalam kehidupan seharian kita. Bermulanya daripada buka mata dengan membaca doa bangun tidur sehinggalah kita kembali ke atas katil untuk tidur di malam hari. Okey, yang keempat, kita apabila mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala
dan syafaat baginda ketika di padang mahsyar. Dan seterusnya, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Apabila sebab apa? Sebab kita kenal siapa Nabi kita. Kita kenal sejarah baginda. Boleh faham? Okey, Ustazah harap apa yang Ustazah ajar ni, kita semua boleh praktikkan bersama. Kadang-kadang kita tak sedar pun yang sebenarnya kita memang dah buat dah sunnah-sunnah Rasulullah ni. Sebenarnya kita dah memang buat adab-adab mengasihi Rasulullah. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Apakah itu adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di video PDPC Ustazah yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang like, share, subscribe channel Ustazah untuk mendapatkan video-video PDPC yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sayang anda semua.